Meski masih berada di zona merah, pemerintah Kota Bandung kembali memperbolehkan warganya menonton di bioskop dan juga membuka sejumlah pusat perbelanjaan. Selain menerapkan protokol kesehatan, jumlah pengunjung juga dibatasi. Meski pandemi masih berlangsung, warga Bandung dan sekitarnya mulai Jumat pekan ini bisa kembali menonton di bioskop. Hingga kini wilayah Kota Bandung masih berada di zona merah. Namun pemerintah Kota Bandung telah mengizinkan 9 bioskop di kota tersebut dan sejumlah pusat perbelanjaan untuk kembali beroperasi. Sembilan bioskop tersebut dapat kembali beroperasi setelah sebelumnya mengajukan surat permohonan kepada Ketua Gugus Tugas Kota Bandung. Yang sudah mendapatkan surat persetujuan ini sudah ada sekitar 9 bioskop di Kota Bandung ini ya, dari total sekitar 15 bioskop. Jadi sudah bisa beroperasi nih. Jadi bagi warga yang mungkin kangen untuk nonton bioskop, ya silakan. Tapi ya itu tadi perbedaannya adalah sekarang ini ada pengetatan untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Pengelola bioskop mengaku sudah menerapkan standar protokol kesehatan dengan memberikan jarak setiap kursi yang diduduki penonton. Pembatasan pertunjukan sesuai jam operasional mulai pukul 12 siang hingga pukul 8 malam. Namun keputusan pemerintah Kota Bandung tidak sepenuhnya disetujui oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan meminta Pemkot Bandung harus bertanggung jawab dengan kebijakan yang dikeluarkannya. Bertanggung jawab terhadap apa yang diputuskan. Ya, kalau ternyata aman, ya teorinya benar, kalau enggak harus bertanggung jawab. Hingga kini Kota Bandung dan 4 wilayah lain di Jawa Barat seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bogor masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.